sa... Dibuka aja. Bukan, ya. Jadi anggota Reskrim Polres Palangkaraya kemarin ya tanggal 22 telah berhasil menangkap salah satu pelaku curas. Sebagaimana kita tahu bahwa curas yang dilaksanakan itu pada tanggal 23 bulan Agustus di Jalan Tangkalan 4. Di mana saat itu kerugian ataupun berhasil dia gondol itu sekurang lebih 2M. Pelakunya ditangkap di Jambi. Nah, kemungkinan salah satu pelaku ini merupakan yang pemeran utama daripada perampokan tersebut. Otaknya, Pak ya? Ya, salah satu pelaku utama lah. Salah satu pelaku utama yang memang seperti itu. Identitasnya apa? Identitasnya N. Berapa tahun, Pak? Dia kelahiran 73, asalnya Demak. Bang, barang buktinya, Bang. Ada nggak, Bang, diamankan, Bang, nih, Bang? Sementara yang kita amankan berdasarkan ini 160 juta uang tunai. Berapa, Pak, jumlah perampok? Yang sudah diamankan sebagaimana kita ketahui sama-sama 4 orang.